Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada unit Wuling Cortez ya. Yap, seperti ini. Ini yang tipe L Luxury ya. Jadi unitnya sekarang ready di dealer Wuling Jalan Jemur Sari Surabaya. Untuk info lebih lanjut, tanya-tanya harga, info diskon, langsung hubungi sales marketingnya ya guys. Nomornya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk harganya ini sekitar 293 sampai 297 ya, yang tipe L ini. Jadi untuk Cortez ini ada beberapa tipe ya, memang ada beberapa kelas. Nanti harganya saya taruh di sini, di samping sebelah kiri atau sebelah kanan, kalian bisa lihat atau tanya-tanya langsung ke sales marketingnya, nomornya ada di kolom deskripsi. Nah, seperti ini tampilan depannya ya. Kita coba review sebentar yuk, mulai dari depan ya. Dari depan dia sudah menggunakan lampu headlamp LED seperti ini. Nah, baik lampu dekat, lampu jauh, dia sudah menggunakan headlamp LED. Kemudian lampu sen juga sudah menggunakan LED juga ya, seperti ini. Ke bawah sini ada sensor parkir atau parkir corner. Ke bawah sini lagi ada lampu fog lamp seperti ini, dan juga lampu DRL. DRL-nya sudah LED, lampu fog lamp-nya yang masih bohlam biasa. Yap. Kemudian sini ada garnish chrome ya, chrome terang. Kemudian untuk grillnya seperti ini ya, dibagi menjadi dua garnish chrome-nya. Masih menggunakan chrome terang seperti ini ya. Ini logo Wuling-nya B warna merah. Untuk kap mesin keren ya, sudah lekukan-lekukan. Tampak dari depan sih oke, untuk yang si Cortez ini ya lebih keren dari si Convero. Oke, sekarang kita cek untuk ruang mesinnya yuk. Seperti ini ruang mesinnya ya, sudah di cover, ada logo Wuling dan tulisan turbo 1500 turbo ya, ini yang CVT. Ruang mesin sudah dicat warna bodi, kap mesin juga sudah dicat warna bodi, dan juga tidak ada peredam. Untuk tenaganya kita cek speknya, ini dia. Nah, ini dia ya speknya. Mesin dia menggunakan torsi maksimal 140, ini 140 HP atau PS, torsinya 250 Nm, jadi 1500 turbo, mirip-mirip dengan tenaga si Almas ya. Nah, seperti itu guys. Kemudian kita ke samping ya, kita ke samping sebelah kiri. Nah, ini dia, dia menggunakan velg two-tone collis ya, warna silver seperti ini, silver gelap atau grey. Sudah double display juga depan maupun belakang, cakram. Bannya dia menggunakan Goodyear ya, Goodyear Assurance tipe, profilnya 205/55, ringnya 16 inci, jadi velgnya ini 16 inci seperti ini guys. Sudah ada over fender warna hitam seperti ini. Ke bawah sini ada side skirt ya, warna chrome, putih chrome. Nah, ini dia. Kemudian ke atas ada spion, sudah ada lampu LED juga, lampu sen LED. Handle suara dengan bodi, dan sudah dilengkapi dengan smart key. Kemudian di sini juga ada handle belakang. Untuk window lainnya dia mengelilingi ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Sudah di blackout pilar juga. Kemudian untuk bagian belakang ya, bagian belakang seperti ini. Tidak ada perbedaannya dari awal kemunculannya sebenarnya. Teknologinya lampu stop lamp sudah LED, lampu sen juga sudah LED, dan ini sekuensial ya lampu sennya. Kerennya seperti itu. Kemudian lampu mundur juga sudah LED. Ke bawah sini ada sensor parkir, dan juga ini lampu untuk fog lamp belakang. Jadi lampu fog lamp belakang seperti ini, sensor parkir 4 titik ya. Ada kamera mundur juga di sini. Tidak ada rear defogger sayangnya ya, tapi sudah ada rear wiper, dan juga high mount stop lamp beserta antena shark fin. Sini ada upper spoiler. Nah, kemudian roof rail. Yap, sekarang kita cek interior yuk. Sudah menggunakan smart key ya, ini ada smart key-nya juga. Interior dari door trim
seperti ini. Ini sudah soft touch ya, sudah soft touch empuk. Kemudian ini ada panel-panel semacam boot panel, tapi warnanya warna silver ya sekarang. Kayu-kayu seperti ini hard plastik. Yang sebelah sini, ini soft touch, ini hard plastik. Ke bawah lagi ya soft touch. Nah seperti ini soft touch. Ini juga soft touch empuk. Ada jahitan asli juga warna putih. Kemudian sini ada panel-panel untuk power window ya, dikelilingi black piano panel hitam. Ini untuk window lock. Ini power window auto CC driver. Kemudian sini ada power door lock. Sini ada untuk pengaturan spion ya. Nah ini dia pengaturan spion. Ini electric mirrornya. Ini untuk electric retract. Coba kita tekan. Iya, dia nutup. Kita buka lagi. Oke, seperti ini guys. Ke bawah sini ada cup holder, door pocket, dan juga speaker. Kita masuk ke bagian dalam. Ini untuk bagian bawahnya seperti ini ya. Ada tuas pembuka bensin, kap mesin, dan juga pedalnya dua pedal matic CVT. Ke atas ini ada ruang penyimpanan terbuka untuk koin biasanya. Ini untuk card holder. Dan di sini untuk headlamp leveling ya, headlamp leveling. Ini untuk pengaturan kecerahan dimmer ya, kecerahan speedometer. Dan di sini ada VSC, vehicle stability control. Kemudian di sini ada untuk kisi AC dibalut warna chrome ya, ini chrome untuk tepian kisi AC-nya. Bisa dibuka tutup juga. Ini ada boot panelnya warna silver seperti ini. Ini hard plastik sayangnya. Yang di sini ini soft touch, yang di atas ini. Nah, ini soft touch kulit jeruk. Oke, ini juga soft touch sepanjang sini. Oke, siap. Kemudian sini untuk steeringnya ya. Kemudinya sudah dibalut dengan kulit dan jahitan asli. Sebelah kanan sini ada Bluetooth teleponi. Kemudian tengah sini ada airbag. Airbagnya ada 4 ya kalau yang tipe L ini. Jadi yang 1, 2 yang di sana dan sini untuk samping driver dan pengemudi penumpang depan. Nah, jadi ada 4. Kemudian ke tengah sini ada head unit model floating ya. 8 inci ya, sekitar 8 inci. Cuman bezelnya masih terlalu tebal ya. Ke bawah sini ada lampu, ada jam analog khas dari Wuling sejak dari Confero ya. Keren sih. Mirip-mirip Mercedes jadinya. Speedometer sudah dibahas belum ya? Ini speedometer sudah ada individual door warning seperti ini. Sebelah kiri tachometer, sebelah kanan ada speedometer. Untuk pengaturan wiper sudah intermittent dan bisa diatur percepatan waktunya ya. Nah, intermittent sudah bisa diatur. Ini ada start stop engine button. Sini kemudian sebelah kanan sini ada headlampnya sudah auto juga. Nah, ini ya kerennya. Pengaturan steer dia cuman tilt ya. Nah, tapi tidak bisa teleskopik, hanya tilt aja. Oke, kemudian ke sini ada kisi AC, ke bawah sini ada AC digital ya. AC digital. Lengkap pengaturannya sudah ada heater juga. Sayangnya ini masih mati ya. Jadi kalau ini hidup suhunya ada di sini, tulisan suhunya. Keren. Nice. Oke, kemudian sini ada ruang penyimpanan tertutup ya. Ini warna black glossy. Kemudian di sebelah sini ada untuk soket 12 volt ya, soket 12 volt. Kemudian sini ada AUX dan USB port charge. Nah, di sini ini ada ruang penyimpanan tertutup. Rapi sih, rapi. Kemudian sini ada tuas transmisi. Tuas transmisinya CVT ya, CVT model Eco. Tiptronic juga seperti ini. Dan ini ada black glossy ya panelnya. Panel-panel black piano. Kemudian ini dua cup holder. Di sini ada parking brake. Sini ada auto hold, sensor parkir atau parkir corner, dan sini ada untuk blower belakang ya, AC ya. Jadi ini untuk on off dari AC belakang. Oke. Ke belakang sini ada armrest sudah dibalut kulit dan ada jahitan asli ya, warna putih seperti ini. Kita buka, di dalam sini tidak ada soket pengecasan ya, dan ini tidak bisa disliding juga. Untuk joknya ini semi kulit ya, jadi kulit campur perforated, empuk dan tebal sih, enak
seperti ini. Warnanya cuma warna putih ya, jadi gampang terlihat kotor. Seat belt dia sudah head adjuster. Oke, sudah di cover juga, rapi ya. Kemudian ini untuk hand grip model T-Track. Sun visor dia sudah ada vanity mirror, tapi belum ada lampu. Ke tengah sini ada tempat untuk kacamata. Nah, ini dia. Ini untuk lampu LED ya, putih. Nah, ini untuk pengaturan sunroof ya. Jadi sunroofnya bisa dibuka, ini sunroof kecilnya ini. Keren ya. Kemudian spion tengah dynamic view seperti ini. Oke, sun visor, CC driver, sudah ada vanity mirror beserta, oh tidak ada lampunya tapi ini ada card holder juga. Oke, ini untuk airbagnya. Ini untuk glove boxnya, sudah soft opening ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, sekarang kita cek ke baris kedua yuk. Nah, ini dia sudah electric seat ya. Nah, seperti ini guys. Kita cek baris kedua. Baris kedua door tray masih sama ya, soft touch. Kemudian ini panel kayu, ini hard plastik, ini soft touch lagi, jahitan asli. Sini ada panel-panel warna hitam, black glossy. Ini ada power window, handle-nya warna silver seperti ini. Di bawah door pocket, cup holder dan juga speaker. Yap, kita masuk. Ini captain seat ya, sama seperti Convero tipe L. Iya, seperti ini ada seat back pocket. Sini ada blower AC-nya juga ya, pengaturan blower ya. Seperti ini, tapi ini masih single zone, jadi ikut suhu yang di depan. Seperti itu, ke bawah sini ada slot USB ya, 5 volt 2 ampere seperti ini. Ini ruang penyimpanan terbuka. Kemudian ini layout dashboard dari Cortez tipe L. Mewah ya. Yap. Ke samping sini sama door trimnya, tidak ada perbedaan. Speaker, door pocket, cup holder. Ke atas ini ada hand grip model T-Track. Seat belt juga belum di cover yang baris kedua ya. Seat belt tonjolannya. Ini untuk busanya juga cukup tebal. Ini untuk apa namanya, pengaturan headrest, handrestnya ya, atau armrest. Nah, seperti ini. Bisa diatur ketinggiannya. Oke, sekarang ini juga bisa di sliding ya. Nah, ini paling maju seperti ini. Saya tinggi 175 masih longgar. Sekarang kita cek baris ketiga yuk. Enak kalau captain seat tidak perlu lipat-lipat kursi, langsung pindah aja seperti ini guys. Nah, ini posisi paling maju tadi ya, masih sangat-sangat lega ya, masih sangat lega. Ada seat back pocket juga sampai baris ketiga. Ngeri. Kemudian sini ada cup holder. Slot pengecasan, nah ini dia USB ya, slot pengecasan USB seperti ini. Oke, kita tutup. Ini cup holder, ini untuk penyimpanan HP biasanya. Seat belt sudah ada 3 titik tapi belum di cover ya. Hand grip model T-Track sampai baris ketiga. DC AC ini ya, ada blowernya sampai baris ketiga sudah diberikan. Oh sorry, ini blower baris kedua dan ketiga sebenarnya. Jadi di sini ya. Nah, ada hadapan. Ini untuk yang baris kedua menghadap ke sana. Ini untuk baris ketiga menghadap ke sini. Untuk headrest ada 3 ya. Dan ini saya kira nyaman ya. Bisa dilihat kaki saya. Nggak terlalu mengangkat sih sebenarnya. Kalaupun butuh selonjor ya kita tinggal selonjor seperti ini. Nah, enak sebenarnya. Kalau captain seat ya. Ini saya tinggi 175. Kemudian untuk headrest seperti ini. Nice, masih aman ya headrestnya. Oke, sekarang kita cek bagasi. Yap, sekarang kita cek bagasi langsung keluar lewat sini. Saya jadi pingin beli mobil captain seat. Captain seat termurah apa ya? Cortez Convero mungkin ya. Kita cek bagasi dari Wuling Cortez. Ini jauh lebih lega daripada si Convero ya. Ukurannya ini bisa 3 koper ini. Ini ada spare tire-nya untuk ban serep.
bawah sini kosong ya, enggak ada penyimpanan lagi. Sini ada toolkit sebelah sini. Nah, kemudian sini ada hook atau cantolan ya. Nah, ini dia cantolan maksimal 1,5 kilo. Sebelah kiri juga ada, dan ini ada lampu bagasi. Iya. Yep. Sensor parkir ada 4 ya. Dan ini kalau bagasinya dibuka, kita nyalakan lampu hazard, dia akan pindah ke bawah lampu hazardnya. Nah, sebagai penanda fog lamp belakang. Oke. Okay. Oke, okay, seperti itu ya guys. Untuk harganya ini hampir 300 ya, 290 jutaan. Cortez tipe L Luxury yang Captain Seat 1500 Turbo. Oke guys, sekian ya guys video singkat dari saya mengenai Wuling Cortez tipe L Luxury. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye.